Halo guys, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suarti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini aku nggak dulu bikin makeup yang bold, tapi di sini aku bikin yang simple aja dan inilah hasilnya. Cocok banget untuk kalian para remaja yang udah boleh keluar rumah, yang udah boleh hangout, yang boleh ke mall, yang udah boleh ketemu teman-teman kalian semua. Dan yang pasti looknya itu bikin kalian lebih fresh. Nah, di sini aku pakai produk dari Pixi, dua produk dari Pixi, ini dan ini. Oke, gimana tutorialnya? Kita langsung aja ke videonya. Oke, aku mulai ya. Di sini aku pakai Pixi Make It Glow Dewy Cushion yang nomor 301 medium beige. Cushion dari Pixi ini udah ada dari lama, sebagus itu dan se-booming itu. Sebagian dari kalian juga pasti udah pada tahu ya. Dimana produk ini dilengkapi dengan moisturizing botanical extract, ada olive oil, jojoba oil, dan yuzu extract. Kemudian ada smooth polish powder yang membuat formula menyatu di kulit serta membuat kulit halus dan lembut. Dan dia SPF 23 dan PA++ yang melindungi kulit kita dari UVB dan UVA. Bisa kalian lihat sendiri ini coveragenya sebagus apa. By the way, aku udah pakai serum yang biasa aku pakai, tapi nggak tahu kenapa hari ini aku lagi ngerasa kusam. Tapi berkat dari cushion ini, nanti kalian bisa lihat glowy finishnya kayak apa, oke? Lanjut, di sini aku rapiin alis. Di sini aku nggak gambar alis karena biar lebih natural aja makeupnya dan nggak terlihat medok kalau untuk para remaja. Jadi di sini aku sikat-sikat aja. Untuk blush onnya aku pakai Pixi Twin Blush. Pixi Twin Blush ini mengeluarkan 5 warna dan aku pilih yang nomor 5 Stunning Red. Teksturnya itu cream to powder yang lembut sehingga mudah dibaurkan. Digunakan sebagai blush on dan lipstick, tapi di sini aku pakai juga untuk di eyeshadow. Bisa kalian lihat warna stunning red ini lebih ke merah gelap, tapi setelah diaplikasiin ke wajah aku jadi warna pink fresh gitu. Biar makeupnya lebih segar, aku pakein eyeliner dari Maybelline Hyper Impact Liner dan aku pakainya itu super tipis. Biar bulu matanya itu agak lentik-lentik, aku pakai penjepit bulu mata atau pini. Kemudian aku pakein maskara dari Maybelline. Aku pakai di bulu mata atas dan bulu mata bawah.
For the last step, aku pakein lagi Pixie Twin Blush. Dia mengandung madu sehingga tidak membuat bibir kalian menjadi kering. Ini dia hasilnya, makeup simple, fresh and glowing. Cocok untuk kalian para remaja yang mau hangout tapi tetap jaga jarak ya guys.